Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 26 April 2023. Saya Herdina Suherdi. Dan saya Lorenzo Mukuan. Saudara, sebelum kita ikuti rangkaian informasi di Klik Indonesia Petang, kami hadirkan laporan utama berikut ini. P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. P3 resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Aryo Bagus langsung dari Yogyakarta. Aryo, silakan dengan laporan Anda. Baik Lorenzo dan juga saudara, benar sekali bahwa sore hari ini secara resmi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini mengumumkan bahwa akan mendukung Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan, salah satunya adalah P3 akan meneruskan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo setelah 2018 lalu pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah. P3 atau kader P3 sendiri menemani Ganjar Pranowo dalam Pilkada 2018 dan akhirnya memenangkan Pilkada 2018 di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan terhadap Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu 2024, sudah hadir bersama saya Arwani Tomafi yang merupakan Sekjen P3. Atau Gus Sekjen, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana komunikasi politik yang dijalin pada sebelum-sebelumnya sehingga hari ini resmi mengumumkan bahwa P3 mendukung Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu 2024. Apakah hanya cukup dengan Ganjar Pranowo saja komunikasi politiknya atau juga kemudian kepada PDIP dan juga Ibu Megawati begitu? Ya, yang pertama bahwa keputusan mencalonkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 berangkat dari proses organisasi di Partai Persatuan Pembangunan melalui permusyawaratan dari rapat harian, rapat para pimpinan majelis, lalu rapat gabungan pengurus harian dengan pimpinan majelis, dan juga rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh para ketua DPW P3 seluruh Indonesia. Dan permusyawaratan sepakat dengan berbagai pertimbangan ya memutuskan mencalonkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Yang kedua adalah kami memahami betul ya ada fatsun politik yang harus kita perhatikan
bagaimana kita juga tahu bahwa Pak Ganjar adalah juga kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga ada etika yang harus kami jalin komunikasi dengan teman-teman di PDI Perjuangan, ya, bahwa pada akhirnya pada hari ini kami memutuskan untuk mencalonkan Pak Ganjar, tentu sudah melalui proses komunikasi dan juga menjaga etika politik antar partai di antara kita, ya. Baik, lalu dalam waktu dekat, langkah konkret apa yang kemudian akan dilakukan P3 begitu menghadapi pemilu 2024 setelah hari ini resmi diumumkan bahwa P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden? Ya, pertama tentu kami akan menyampaikan keputusan ini kepada seluruh kader P3. Kita ingin keputusan ini juga nantinya akan disosialisasikan dan tentu diperjuangkan oleh seluruh kader P3 untuk bisa menang di pemilu 2024 nanti. Yang kedua, kami sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, tentu akan melakukan komunikasi dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional, ya, menyampaikan keputusan internal dari partai kami. Sebagaimana diketahui di KIB, Partai Golkar juga kami menghormati punya kebijakan atau keputusan terkait dengan capres. PAN juga saya kira juga pasti punya, ya. Oleh karena itu pada akhirnya nanti kita akan duduk bersama, ya, menyampaikan, dan syukur-syukur kami juga nanti akan bisa mengajak Partai Golkar, Partai Amanat Nasional untuk bersama-sama mencalonkan Pak Ganjar sebagai capres. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa kami bagian dari koalisi pemerintah, ya. Tentu langkah-langkah ke depan, langkah-langkah politik ini, apalagi salah satu alasan untuk memilih Pak Ganjar adalah bahwa penting untuk melakukan upaya kesinambungan, keberlanjutan pembangunan, ya, yang selama ini sudah digagas oleh Pak Jokowi, program-program yang sudah baik dijalankan, ya, perlu ada kesinambungan, dan oleh karena itu pilihan kepada Pak Ganjar itu salah satunya didasari oleh itu. Sehingga perlu untuk kami melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi, ya, selaku bagian dari koalisi pemerintah, kami tentu akan menghormati posisi-posisi seperti itu. Tadi disampaikan Gus Sekjen terkait dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang nantinya akan duduk bersama, begitu ya, harapannya ke depan untuk membicarakan mengenai Pak Ganjar Pranowo yang juga kemudian didukung oleh P3. Apakah artinya ini sampai saat ini belum ada komunikasi kaitannya dengan dukungan dari P3 kepada Pak Ganjar, atau mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi-komunikasi politik terhadap partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu? Di KIB kami melakukan diskusi, melakukan rapat-rapat, ya, dan masing-masing saling menghormati, ya. Golkar punya kebijakan internal Munas, ya. Partai Amanat Nasional juga punya beberapa saat yang lalu Rakornas, dan kami punya Rapimnas yang barusan kita putuskan. Oleh karena itu pasti, ya, KIB ini akan melakukan komunikasi tahap selanjutnya. Di bulan puasa kemarin kita sempat berbuka puasa atau sempat bersilaturahmi, ya, silaturahmi kami di antara sekjen-sekjen juga melakukan komunikasi sesuai dengan apa yang selama ini kita sampaikan. Ada capture, ya, selanjutnya di mana kami nanti akan duduk. Golkar bagaimana, PAN bagaimana, P3 bagaimana. Harapan kami, ya, ada kesimpulan yang sama, ya. Misalnya bagaimana, ya, mengusung Pak Ganjar misalnya. Tentu kami bersyukur jika pada akhirnya KIB seperti itu. Nah, bagaimana jika terdapat perbedaan? Tentu, ya, kami juga akan menghormati posisi masing-masing partai politik. Kami akan menghormati kebijakan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional. Nah, sekali lagi kami berharap pada akhirnya nanti KIB juga punya pandangan yang sama, dan saya punya keyakinan, ya, itu sangat mungkin terjadi, apalagi juga PAN, Partai Golkar, kami semua sudah selama ini mendiskusikan tentang nama-nama tokoh-tokoh yang selama ini
sering disebut dalam survei, sering disebut sebut dalam kandidasi calon presiden wakil presiden. Baik, Sekjen P3 Bapak Arwani Tomafi, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di Klik Indonesia Petang. Dan demikian saudara yang dapat kami informasikan langsung dari Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terkait langkah apa yang kemudian akan diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan setelah sore hari ini secara resmi mendeklarasikan bahwa Ganjar Pranowo akan didukung pada kontestasi politik 2024. Aryo Bagus dan Tri Hartanto melaporkan dari Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Lorenzo, kembali ke Anda di studio. Baik, Aryo Bagus, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.